5 juta, 7 juta 500, 7 juta 500, 7 juta 500, 8 juta 500. Awas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Dodo, kau tahu. Wey. Singo barong macan gibong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini kami masih berada di kandang kami sendiri, dan untuk episode kali ini teman-teman, sesuai request panjenengan sedoyo, sedulur semuanya yang ada di luaran sana, juga para subscriber yang selalu setia, ini khusus edisi permintaan teman-teman untuk update harga betina atau indukan yang harga di bawah 10 juta, di atas 5 juta. Seperti apa modelnya? Sebelum kita lanjutkan video ini teman-teman, monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, di depan sana sudah ada menanti. Bagaimana penjelasannya, bagaimana kriterianya, dan juga bagaimana spek arah kedepannya. Ada 5 ekor betina yang mulai harga 5 juta sampai harga 9 juta. Sebelum kita lanjutkan secara detail teman-teman, kami ingatkan kembali, monggo yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama teman-teman, yang pertama Doro siap kawin, warna hitam mulus, ada putihnya di kaki sedikit. Untuk kepala cukup sedang, juga telinga sedang. Ini postur mungkin bagus karena dia center. Kita tarik dari belakang sampai depan, dia center. Kalau di kepala hanya seperti ini teman-teman. Jadi ini memang harga 5 juta, tapi telinga sudah lipat, tidak berbonggol. Nah ini bisa dilihat dengan jelas. Untuk ekor dia berdiri tegak, tidak menoleh, juga tidak nyengkleng. Untuk kaki-kaki masih kokoh karena ini masih juga dara. Dan usianya diperkirakan 11 sampai 12 bulan. Doro spek siap kawin, warna hampir hitam polos, dengan bentuk telinga melipat, juga kepala cukup sedang dan postur yang ideal. Keserasiannya dia dapat, telinga juga sudah melipat. Untuk tanduknya juga sudah tipis seperti ini. Nah, ini bisa dilihat dari samping, juga dilihat dari sini. Nah ini tampilannya, kambing ini sehat, tidak sakit, juga tidak cacat, dan tidak cacat permanen. Intinya sudah siap dikembangkan atau siap dibreedingkan di seluruh daerah panjenengan masing-masing. Dengan harga Doro siap kawin, warna hampir hitam polos, ini kami bandrol dengan harga 5 juta. Oke teman-teman, ini sangat murah untuk bibitan panjenengan semuanya, yang bila mana mau memulai untuk kambing seni PE. Ini telinga sudah rapat, tidak berbonggol. Ini siap kawin teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, ini kami buka dengan harga 5 juta. Monggo, bila minat langsung saja hubungi di nomor kami 085772729919 yang beralamatkan di peternakan Cabe Merah Farm, Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Enek sing kliwatan susune. Nah, itu bisa dilihat sendiri. Susunya 2, oh 3 teman-teman. Susunya ada pentilnya kecil sekali di depan. Ya wes. Susune 3. Sing sitok cilik. Secara keseluruhan kambing ini yang ditonjolkan keserasian teman-teman. Jadi center. Ngarep buri. Sikile yo kokoh. Dari depan, dari samping. Nah ini kita coba dilihat dari belakang seperti ini. Nah ini ekor tidak mau menoleh. Oke kita lanjut. Spek Doro 5 juta.
Siap kawin. Kita geser ke sebelahnya. Induk laktasi 1 dengan kriteria telinga melipat rapet dan kepala cukupan, tapi berdagu cukup lumayan ini teman-teman. Bentuk lekukan dari mata ini sudah sipit, pertanda ini sudah bisa mengarah ke seni. Nah, ini juga berpeluang untuk menghasilkan peranakan ke seni. Untuk kaki-kaki juga masih kokoh. Untuk ambingnya sendiri, didelok dawa sisih. Nah, ini berarti kemungkinan anaknya yang pertama itu sing diserang cucupe sisih tok. Dadi dawa sisih. Tapi secara keseluruhan cucup 2 ini normal, tidak mastitis atau tidak atos atau produksi semua. Dengan dihiasi bodi yang seperti ini bisa dilihat sendiri. Di samping ini juga dilihat dari samping seperti ini. Ya, semua kokoh dan ini sehat, normal, tidak sakit, tidak cacat, juga tidak cacat permanen. Dengan dihiasi telinga yang melipat halus, bentuk mata yang sipit, dan ekornya tegak seperti itu. Doro laktasi 1 ini kami buka dengan harga 7.500.000, siap dibreedingkan, siap dikembangkan di daerah panjenengan masing-masing. Dan bila minat langsung saja hubungi di nomor kami 085772729919, cek CMF yang beralamatkan di peternakan cabai merah farm, Desa Selo Kajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Sungguhnya ya tuipis lur lah. 7.500.000 untuk spek nomor 2. Nah, ini nanti bila minat bisa langsung ditengeri nomor 2 atau nomor 1. Lah, ini nomor 1. Doro siap kawin, hampir hitam polos dan harga 5 juta. Dan untuk spek kedua, laktasi 1, telinga rapat, mata bagus. Lekukan kepalanya tipis. Nah, ini 7.500.000. Oke, kita geser ke sebelahnya teman-teman. Ini juga induk laktasi 1, telinga rapat. Ini lumayan panjang telinganya. Nah, seperti itu. Dihiasi pola warna yang hitam plus kalung dan disertai ekor juga berdiri tegak, pucuknya noleh titik. Tapi disertai dengan bulu yang mengurai dan juga rewas yang tebal. Untuk ambingnya sendiri rata. Nah, ini posisinya sudah kawin teman-teman, diperkirakan 2 bulan lebih. Dadi urane yumbuh marine jero weteng ya ora ngerti. Nah, ini bentuk kepalanya, juga bentuk kepalanya bisa dilihat sendiri. Dan dihiasi pola warna, dua warna yang membentuk keserasian yang melingkar di dada depan atau melingkar di pangkal leher. Juga telinga yang rapat, tidak berbonggol. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tanduknya juga sudah dirapikan seperti itu. Kaki-kaki juga masih kokoh. Ini laktasi 1. Nah, ini dilihat dari samping sana, ini dilihat dari samping sini. Induk laktasi 1 sehat, tidak sakit, tidak cacat, juga tidak cacat permanen. Ini kami buka dengan harga 7.500.000. Dan sekali lagi monggo bila ada yang minat langsung saja hubungi di nomor kami 085772729919, cek CMF yang beralamatkan di peternakan cabai merah farm Desa Selo Kajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Kita geser ke sebelahnya Bluer Nyadil teman-teman. Lanjut teman-teman, Bluer Nyadil induk laktasi 1. Ini pola warnanya kepala hitam, ada putihnya, ada petaknya di kepala sedikit. Kaki juga masih kokoh. Nah, ini rewasnya tebel. Ekor juga berdiri besar. Untuk ambingnya sendiri itu 2, puting 2. Dan ini juga sudah kawin, diperkirakan menuju 2 bulan teman-teman. Menuju 2 bulan. Nah, dadi urane yombuh marine jero weteng ora nang sing ngerti kecuali sing dhuwur. Oke. Kepala tipis seperti itu. Dan mulut juga sudah nyadil, dan ini mungkin kekurangannya teman-teman, telinganya. Telinganya pangkalnya sudah bagus tapi daunnya ini agak melengkung.
Tapi secara keseluruhan kambing ini yang ditonjolkan bentuk model kepala. Nah, ini sudah nyadil seperti itu. Nah, tipis, mata juga sidip, tanduk juga rapi, kaki juga masih kokoh. Secara keseluruhan kambing ini yang kekurangannya mungkin di telinga. Postur besar. Nah, untuk induk laktasi 1 bluber nyadil ini kami buka dengan harga 7.500 di Titeni Dewi Lur. Untuk yang pertama nomor 1 5 juta, yang kedua 7.500, yang ketiga 7.500, yang keempat ini juga 7.500. Ketiga ini laktasi 1 manak pisan. Ini persiapan lama beranak kedua. Secara keseluruhan kambing ini sehat, tidak sakit, juga tidak cacat, juga tidak cacat permanen. Nah, bila panjenengan minat, langsung saja hubungi di nomor kami 085772729919. Cek CMF yang beralamatkan di Desa Selokajang, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Oke, lanjut teman-teman. Ini yang terakhir. Kepala hitam plus kalung. Ekor bagus, berdiri tegak. Nah, rewas juga tebel, tapi yang pucuknya putus. Tapi juga masih tebel. Nah, ini yang belakang. Untuk susu sendiri ini 3, tapi yang satu kecil banget teman-teman. Ya, ini mungkin kembangan nih. Untuk kaki-kaki masih kokoh. Nah, ini kaki-kaki masih kokoh, tidak ek, tidak cacat atau tidak o. Ini untuk badannya sendiri sudah jentit. Biasanya lek babon ini ki lek cara wong-wong ngarani gampang manaan atau gampang ngetoni carane cara sing dikarep nih. Kita beranjak ke depan. Nah, ke depan seperti itu, telinga rapi, halus, tebal, simetris luar dalam. Nah, itu tidak berbonggol, orang nyentang, gandul. Untuk bentuk kepala sendiri sedang teman-teman, tapi disertai mata tidak melorok seperti itu, dengan pola warna yang menghiasi dari leher sampai ke badan. Ini kepala hitam yang membentuk keserasian, dan teracake ireng kabeh, ekore ngadep. Untuk tanduknya sudah dirapikan. Nah, seperti itu. Nah, ini posisi saat ini kosong teman-teman, belum dikawinkan. Posisi saat ini kosong, belum dikawinkan. Dan secara keseluruhan kambing ini yang ditonjolkan adalah ketebalan atau kelenturan telinga, seperti itu. Oke, induk laktasi 1 yang terakhir ini di nomor 5. Ini kami buka dengan harga 8.500. Ini siap dibreedingkan, siap dikembangkan, juga siap diterakan di daerah panjenengan masing-masing. Dan disertai kambing ini sehat, tidak sakit, tidak cacat, juga tidak cacat permanen. Dengan harga 8.500. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian dulu liputan kali ini. Update harga terbaru untuk harga di bawah 10 juta, di atas 5 juta. Kami ulangi kembali teman-teman, dari yang nomor 1 Doro hitam polos. Di ada putihnya di kaki sedikit, siap kawin. Ini perkiraan tinggi 75 up. Nah, ini harganya 5 juta, dan ini induk laktasi 1. Telinga rapat, mata bagus. Ini 7.500. Nomor 2. Nah, ini nomor 3. Induk kepala hitam plus, body bagus, telinga rapat, tanduk juga bagus. Ini juga 7.500. Ini yang keempat. Ini yang ditonjolkan body postur, juga kepala yang nyadil. Ini laktasi 1 juga 7.500. Jadi untuk kedua ini sudah kawin teman-teman, sudah kawin. Dan yang terakhir ini kepala hitam plus, yang ditonjolkan adalah agak jumbo dan ketebalan telinga. Untuk harganya 8.500. Dan untuk informasi kedua yang sudah kawin ini dapatnya sudah kawin dari pemilik sebelum
kita ambil. Jadi nanti mungkin kita coba untuk minta kalau ada dokumentasinya, kita minta video kawinnya jantannya seperti apa. Tapi informasi terakhir yang saya dapat sebelum saya ambil waktu transaksi, ini jantannya bagus. Oke teman-teman, 5 ekor betina siap dibreedingkan, siap dikembangkan di daerah masing-masing, siap dipinang. Langsung saja dititeni nomor dewi-dewi bila ada yang minat. Kesimpulan kali ini adalah update harga untuk di bawah 10 juta. Oke teman-teman, kesimpulan kali ini adalah 5 ekor betina, yang satu dara, yang 4 ekor laktasi 1, dan yang 2 sudah kawin. Oke teman-teman, terima kasih. Sebelum kita akhiri video ini teman-teman, monggo kami ingatkan kembali, yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu liputan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.